Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di YouTube channel Denny Jaya 98, masih seputaran otomotif ya. Pembahasan kali ini tentang rem yang ngeplos ya guys ya. Rem ngeplos itu bisa dari master remnya, bisa dari boosternya. Cuma sekarang ini saya mengatasi yang ngeplosnya itu dari booster sih guys ya, booster atau master rem yang di booster ya, untuk mobil Panther, Isuzu Panther ya. Ini udah saya buka tadi ya, saya lihat dari master yang di boosternya. Belum pernah buka sih guys ya, ternyata bentuknya seperti ini judahan guys. Ini sangat parah sekali guys ya. Ini akan saya coba untuk kita bersihkan dulu, kemudian kita ganti untuk dalamannya atau parkit si master ini guys ya. Kenapa saya ganti? Karena ketika pedal ini diinjak, kita tahan, itu turun pelan-pelan atau ngeplos guys ya. Jadi ini akan sekarang kita bongkar dulu ya untuk master boosternya. Ini terlebih dahulu dibuka dulu ya untuk snaplingnya, kemudian kita keluarkan parkitnya guys ya. Jadi seperti ini guys ya, dia ada dua guys, ada dua. Nanti ini kita buka dulu untuk baut 10-nya, baru nanti yang di dalam itu bisa keluar. Itu keadaannya sudah sangat parah sih guys ya, banyak karat di dalamnya. Nanti kita lihat dulu untuk rumahnya, rumah masternya. Kalau sudah kemakan nanti kita ganti untuk satu set. Ini guys ya, rumahnya kita amplas dulu. Kita amplas menggunakan amplas halus ya, amplas 500. Bisa juga untuk menggunakan amplas 240 guys ya. Baru nanti ininya kita ganti guys ya, berikut master-masternya. Oke guys, jadi ini ya setelah kita ganti karetnya. Lalu 14. Jadi piston masih bagus sih guys ya, piston ininya. Jadi kita ganti karetnya aja ini. Cara memasangnya seperti ini guys ya. Ini di dalam masuk terlebih dahulu. Kemudian nanti di sini dikunci, dikunci menggunakan ini guys ya, baut ini nih. Sini. Baru ini guys. Ini sekarang akan kita pasang dulu guys ya. Oke guys, kita masukin pistonnya ya, yang tadi. Woi. Kunci kencangkan menggunakan kunci 10 guys ya. Kemudian nanti yang belakang ini kita kunci menggunakan ring spinnya. Seperti ini ya. Iya mas. Iya pak. Oke guys, jadi udah kita pasang. Nanti kita lanjut lagi pasang di boosternya guys ya, seperti ini. Pasang di boosternya, nanti baru kita tes untuk dibuang anginnya guys ya.
Oke, kocak. Naik nggak? Tahan. Oke, kocak. Tahan. Lagi. Buang sampai tidak ada anginnya, guys, atau buih ya. Tahan. Lagi, kocok. Tahan. Lagi, kocok. Tahan. Jadi seperti itu ya guys, untuk cara memperbaiki rem yang ngeplos pada mobil Panther, Isuzu Panther guys ya. Sekian dari saya guys ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.